Zebra hari ini sudah berlangsung tanggal 30 hingga 12 November serta seluruh Indonesia. Hari pertama kita laksanakan operasi Zebra di depan Polres dan Kabupaten menjaring 25 kendaraan bermotor. Itu yang 25 Pak, untuk motor sendiri berapa dan mobil berapa? Untuk motor semuanya ya. Kita pilih-pilih nanti mobil sendiri dengan motor sendiri supaya jangan semrautan. Itu semuanya melanggar surat-surat. Ada juga menggunakan HP saat berkendara. Itu yang dibilang Pak. Untuk operasi ini Pak, itu 80% penindakan atau apanya Pak? Iya, kita penindakan NCB 80% penindakan, yang lainnya penyuluhan atau edukasi. Ada himbaunya Pak kepada pengguna kendaraan? Iya, kita tetap memberikan himbauan berupa sosialisasi, baik itu pemasangan spanduk maupun baliho ke titik-titik masing-masing yang dianggap rawan maupun kepadatan lalu lintas. Terus bagaimana pengendara yang tidak apa yang lupa bawa SIM, apakah tetap ditilang atau disuruh ambil anunya SIM-nya? Atau ya, gimana, Pak? Kita ini dalam rangka operasi, itu kita law enforcement dalam penindakan. Penindakan tetap kita memberikan surat tilang.